Kabupaten Jampo. Di depan kita disajikan tanjakan licin beralun jadi. Obstacle pertama di Aceh Forest adalah tanjakan di depan dengan kontur tanah liat. Ini saya bersama dengan Bang Alek IOX Chapter Aceh. Kalian saksikan santai. Di depan navigator sedang memberikan arah-arah. Oke, Bang Nara. Hati-hati kurang. Kita sudah melihat langit. Tanjakan sekitar 50 meter. Kemiringan sekitar 45 derajat. Kamera agak bergerak sedikit kawan-kawan, biar kamera teman-teman juga merasakan beginilah di dalam kabin. Selesai, kita sampai di puncak. Kok dimatiin, Bang? Menunggu tim. Iya. Oke. Saya pikir kita mau nyelip-nyelip di situ. Bukan. Kasihan ya. Tim di belakang yang tinggal. Oke. Siap. Gimana tanjakannya nih? Ya ini kalau hujan pemanasan lah ya. Pemanasan. Masih pemanasan kalau hujan. Bapak belur. Bapak belur. Ya. Tapi masih oke, kita coba sama dua tadi dengan posisi slow seperti ini aman. Aman. Oke, kita lanjut di perjalanan berikutnya. Ada jerukan V kabarnya lo. Oke. Tuh, teman-teman. Baik, tuh, ya. Nikmati perjalanan Aceh Forest Explorer 2019. Tuh, ada yang bawa tahu. Offroad bawa tahu tuh. Berapa kilo dia bawa tuh. Jangan diikuti ya model gitu ya. Capek bawa tahunya. Bau kopling sampai sini. Teman-teman, satu peserta di belakang sedang terjerembab di tanjakan pertama. Sementara bau kopling tercium sangat kencang. Sangat terasa sekali bau kopling terbakar. Bang, ada apa nih, Bang? Hah? Aduh. Biasa. Hah? Permainan. Bentar, ada satu mobil peserta sedang apa namanya, Bang? Terjerembab. Terjerembab. Jadi harus berusaha untuk recovery. Ada yang winching. Oh gitu, harus jumping. Kita lihat ini. Patah ah. Bisa dilawan. Sir harus kiri-kiri. Strap menarik sehingga dia berlawanan. Oke, sehingga jadi asnya patah. Sekarang asnya patah, itu teman-teman. Kita lihat ya, as roda patah,
jadi apa instruksi dia tidak ikut. Oke, dia tidak ikut. Dia perlawanan. Oke. Satu ke kanan, satu ke kiri. Oke, ini salah satu cara recovery yang salah menurut Bang Alek. Jadi kita lihat, kita mendekat ke sana ya, teman-teman ya, apa yang terjadi? Seperti apa kepatahan as rodanya? Ini jack ini. Ini dia musim mana? Panas. Cangkul ni? Hah? Boleh dia boleh juga. Cangkul tetap cangkul. Pak, Pak Cap masih di belakang. Gak terbeli ni kita dulu, eh? Kalau udah kurang-kurang uang, pasti saran. Iya. Bener. Bro, bro, cangkul saya tindro. Ada kau beli? Jemur ikan asin. Jemur ikan asin sebelum berangkat. Sebelum berangkat. Habis itu balik terasi lagi. Udah tahu. Jadi enggak konsentrasi lah buat ini. Oh, karena ikan asin sama terasi. Jadi ngelasnya tidak konsentrasi. Konsentrasi. Tapi bukan lasannya Bang Alek, boleh dilihat nih. Pabrik yang buat itu. Jangan lawak amal sama Jepang. Jepang enggak jelas tuh. Ada aja walek ini. Aku atau mau pergi bilang topit mobilnya situ. Ada awak lagi. Banting orang dibanting lagi. Marah-marah. Aduh, parah. Padahal awak mampu panas topi tapi tak dibuka. Lihat tuh. Kebetulan hari ini enggak ada memang bikin kopi. Oh. Apa cerita tadi wajib buat kopi? Itulah, enggak tahu. Aku lewat kali mobil aku salahnya. Hah? Ini aku enggak bawa koki kali ini, Bang. Koki. Ini koki kualang. Campur teh sikit, ngeri. Curiga aku, makanya enggak berani kali. Apa geri gedas seluruh jadi bilang per mahal batat barang. Dikasih tahu memang orang tua sebiji itu mana dia. Kalau dikasih tahu harus didengar kan, sayang nih Bang Man, untung nggak ada air. Kalau ada air nyelam dia dulu lagi nih, kipas terus. Satu lagi itu ya. Apa? Satu lagi ya, ada lagi apa nyala? Yang lain kan yang baru pun ada juga kita. Nah, kalau ini masih ketat. Iya, ketat. Enggak, maksudnya periksa dulu. Ada yang baru gua lagi malam tuh kan. Ini kondomnya udah lepas nih. Apa-apa. Itulah akibatnya tuh. Apa pulang kemana? Kuala Simpang kemarin? Iya lah, Wak. Pantesan ngambil. Yang cari pasal, Wak. Ngambil sana ada payah. Yang terakhir lah. Udah 3 hari Kuala Simpang. Itulah ngambil apa enggak leto itu. Abi berangkat luan ya. Lutut-lutut begini dia. Lumayan luak. Patah kaki wak belum gini kali dia. Hiburan. Kalau enggak stres nih kawan nih, sayang kita nengoknya. Nyosor dia. Ini wak kan. Kita parkir nanti nyari tempat. Bagaimana Wak akan cari yang ada rawa-rawanya, Wak? Kalau enggak ngepas. Iya. Ngapain mancing? Oh, belum tahu. Belum tahu dia. Pan dia yang bantu hari itu, ya? Nah, dia yang bantu hari itu. Dia baru ikut-ikut tuh. Baru ikut-ikut kan, nengok orang main. Dia pergi, nengok. Dia yang bantu tarik tuh, pakai artop tuh. Dikasih len nggak? Dikasih masih apa? Mau kencur waktu tuh dia. Sekarang dia udah kencurnya udah keras.